Petani banyak membeli parang untuk dipakai pergi ke sawah dan ke kebun. Kita lihat ya, banyak penjual yang masuk dari kota, masuk di pasar Bintoro ini karena saat ini musim panen cengkeh, jadi banyak pengunjung yang datang dari berbagai daerah untuk petik cengkeh. Penjual-penjual dari kota juga memanfaatkan. Ya, terutama ini penjual dari mana, Bu? Dari Siwa. Oh, kenapa bisa masuk di sini menjual? Biar standar pembeli yang lebih menguntungkan dari Siwa. Oh, gitu. Ya, ini penjual dari alat-alat pertanian juga ada. Kalau kita, Bu, penjual dari mana, Bu? Dari Siwa. Kalau mana kembar? Ya, kita lihat rata-rata penjual di sini dari kota Siwa, masih di kota Bintoro, Kabupaten Luwu. Ini penjual aksesoris. Halo, Mas. Mas dari mana, Mas? Oh, dari Palopo, Pak. Dari Palopo, kenapa bisa masuk menjual di sini, Pak? Oh, begini, Pak, namanya kehidupan, Pak, memang begini. Oh, gitu, Pak. Oh, di sini baru bisa ramai kalau musim cengkeh ya, Pak? Oh, iya, Pak, iya. Iya, ya, makasih, Pak. Kalau ini saya mau cari ini, Bu, yang satu ini. Ya, dari mana, Bu? Dari Papua? Oh, dari Siwa. Oh, gitu. Kenapa bisa sampai menjual di sini, jauh-jauh? Mencari nafkah. Oh, gitu, karena... Oh, ini dari Jepang, ya? Nah, penjual sayurannya juga dari Siwa. Halo, Mas. Ya, si Bu ini, Mas Tapa ini. Mas sama Mbak Nino ini menjual. Ya, pokoknya dia panen karena di sini musim cengkeh, Bos. Iya. Thank you.